Cewek itu lain-lain. Sebagian lebih ngerti gaya, sementara yang lain lebih, ya tahu sendirilah. Percaya nggak percaya, dua cewek ini saudari angkat loh. Ah, lihat, itu mobil kita. Cuma karena kamu miliarder, bukan berarti nggak bisa naik mobil keluarga. Ya, cewek ini miliarder nih. Tapi, keluarga ya tetap keluarga. Selamat datang, nak. Tanganku kotor banget nih. Pakai sabun cuci piring aja. Hei, masih berbusa. Ah, kulit bersih. Kamu ngapain, Olivia? Emang nggak tahu ada skincare? Ambil aja semua. Kamu lebih butuh daripada aku. Pori-porimu kelihatan gede banget. Tenang, aku punya krim buat itu. Rambutmu juga nih. Kapan terakhir kali kamu sisiran? Ternyata kamu butuh banget bantuan. Tenang, rambutmu akan berkilau dalam sekejap. Pakai hair dryer dulu, oke? Kita mulai ya. Bagus. Terus apa? Make up dong. Kamu cocok pakai gaya musim semi atau panas. Potensinya banyak nih. Cantik. Ini termasuk karya terbaikku. Kamu suka? Cuma butuh sedikit... Ya ampun. Wah, penuaan terbalik menarik ya. Astaga, aku kembali. Olivia, kamu memungkau. Lihat semua lekuk itu, kamu sempurna banget. Yes. Hey, kemana perginya? Aku kempes. Gah! Aku rileks banget. Bau apa tuh? Olivia, aku lagi sibuk tahu. Aku mau main. Enggak. Rileks aja bareng aku. Pasti kamu suka, percaya deh. Halo? Hah? Di mana kita? Anginnya luar biasa ya. Sekarang turun ke jalanan. Ayo, ngebut lagi. Lepasin penutup matamu. Wah, ngapain cowok itu? Nyaris banget. Aku juga bisa kayak gitu. Aku datang. Iya, aku suka banget teater. Mana Olivia? Aku bisa gini sambil dribble, lihat. Hey, waduh, nantangin aku lompat. Aku ahlinya. Yes, aku mau main ini terus. Astaga. Ha, lihat, aku terbang nih. Sekarang apa? Nih, lempar ke dia. Apa? Kami harus pergi nih. Dah. Ayo Olivia, kasih hormat, udah selesai. Itu kesalahan besar, ayo. Menyatulah dengan jiwa dan ragaku. Tarik napas. Hey, senang ketemu di sini. Jusnya segar tuh. Tapi aku butuh yang lebih ngenyangin. Burger? Kamu sehat? Oh, kamu gak lapar ya? Salad lebih bergizi. Oke, tempat ini keren kan? Lewat sini. Kamu dari bak sampah ya? Tenang, kami punya uang kok. Oke, kalau gitu selamat menikmati. Wah, tempat ini mewah banget. Rasanya kayak di ruang makan orang kaya.
Dan alat makannya, astaga naga. Selamat datang, Nona-Nona. Aku pesan yang ini. Steak, medium, pakai salad. Dan tambahan sayuran. Wah, makanan apa ini? Aku nggak bisa milih. Salad ini? Cuma salad. Oke. Segera kami antar. Aku ke kamar kecil dulu. Gigi. Ini kamar mandi. Kok kayak istana emas? Andai aku bisa tinggal di sini. Yes, aku mau bawa pulang sebagian . Punyaku. Bling bling. Gak akan ada yang tahu, gak kelihatan kok. Makanan udah datang, kayaknya enak. Olivia? Oops. Ini dia. Apa-apaan? Aku suka salad. Wah, aku gak sanggup makan lagi. Udah kenyang. Buat kamu aja. Asik. Ayamnya kelihatan enak. Jangan lupa cicipin sausnya. Pakai celana jeans ini ide buruk. Sorry ya. Pelayan, saya mau bayar. Tentu. Wah, panjang banget bilnya. Tenang, aku ada uang kok. Bagus, soalnya aku bokeh nih. Untung aku selalu bawa uang tunai. Ambil aja kembaliannya, Sai. Sebentar. Cuma biar hangat aja. Yang lain? Ya ampun, aku lupa sama yang ini. Nona. Oke, udah ketahuan. Ini semuanya, oke? Kita nggak bisa kesini lagi. Bayaranku nggak cukup buat ini. Oh, hai. Kamu kedengaran keren. Oke, Trims. Gayaku trendy banget kan? Omong-omong, aku cari ballpoint dulu. Tara. Whoops. Terus. Tenang, biar ku ambil. Gak sanggup ngelihatnya. Aku harus pergi. Oh, dia pergi. Gak apa-apa, nanti ku bantu. Awas dulu, Pak Guru. Pelajaran ini lebih penting. Cara menggoda. Hah? Tanpa kacamata, cukup ciuman, oke? Kayaknya aku ngerti. Yap, rambut indah juga bantu. Dan selalu pamerin milikmu. Tahu maksudku? Aku harus perbaikin gayaku. Bagus. Kebanyakan kilau. Nah, kamu siap. Itu tali. Apa kabar? Suka jaket baruku? Yuk jalan-jalan. Canggung. Wah. Yah, cuma bertahan sebentar. Apa menurutmu kamu bisa ngadepin saudara angkat miliarder? Kalau dipikir-pikir bisa seru juga ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu yang butuh ketawa hari ini. Udah nonton yang ini? Ayo subscribe channel kami untuk lebih banyak konten keren.